Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam video seterusnya ya. Tadi kita nak buat kadambam rice. Kadambam rice ni dia akan campur banyak sayur dalam nasi tu ya. Nanti kita tengok bahan-bahannya dulu. Ini dia carrot, kacang bendi, kacang buncis, capsicum, terung. Saya dah rendam satu cawan beras dengan setengah cawan kacang dal ya. Bawang iris untuk menumis. Tomato aku tunggang halus ya, sebiji. Lepas tu ada ni daun kari. Ni kacang puda untuk dimasak sama-sama tu ya. Lepas tu kita nak gunakan apa ni, ketumbar untuk menumis dengan biji sawi ya. Ok, jom kita tengok. Panaskan periuk ya. Masukkan minyak dalam 2 atau 3 camca. Kita panas, kita masukkan biji sawi. Biji ketumbar. Bawang. Masukkan lada kiri dalam 5 cangkai. Masukkan daun kari kira-kira dalam 2 cangkai ya. Dan kita masukkan tomato. Panas kucing. Okay, sekarang kita nak masukkan sayur yang juga dah kosong ya. Masukkan capsicum, kacang buncis, terung, kacang bendi, carrot. Masukkan garam cukup rasa ya. Kunyit.
dalam setengah suruti ya besok ya. Pas itu terbukti di dalam setengah suruti. Kan sebagai nasi campur kuah ya. Jadi kamu kita ini masakan. Sekarang kita nak masukkan, saya ada kacang kuda dalam satu genggam ya. Masukkan. Kita rendam ya, semalaman supaya lembut. Nak sayur yang lain-lain dari ini pun boleh ya. Suka kita. Ikut selera masing-masing. Tadi saya ambil beras dalam setengah cawan ya. Lepas tu kacang dal dalam suku je. Sebab saya tak buat banyak. Kalau nak buat banyak boleh je. Perhatikan. Sekarang kita nak masukkan air ya. Letak kat tepi-tepi. Kecilkan api, boleh tutup ya. Saya tambah air ya, sebab saya takut nanti nasi tak masak. Agak-agak 2 inci tinggi air dia. Ikut sukatan jari. Satu cawan penuh. Intai ya. Kejap-kejap. Takut pula apa nama? Hangus ya. Tapi air ni banyak. Gaul pelan-pelan. Sayur nanti hancur tak? Memang lagi kita nak makan kan. Kita tutup balik ya. Tunggu masak. Ini dia nasi kadambam kita. Dah siap ya. Api slow kita letak ya untuk masak. Jadi macam ni. Kita tutup api. Dia akan kering dekat panas tu ya. 10 minit.
Siap. Ini dia. Pastain coba ya. Ini dia ya. Oke. Anda boleh cuba. Rasanya boleh masuk dalam rice cooker kot. Masak macam nasi ya. Yang ini dah lembut dah. Selalunya memang macam ni lah ya. Oke. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Sila like, share, subscribe.